Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep mengenakan celana pendek dan kaos oblong saat belusukan ke wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu, 17 Januari 2024. Dia hanya mengenakan sandal karet berwarna hitam yang bagian depannya ditempel sejumlah gambar dan tulisan PSI. Di hadapan warga, Kaesang berkelakar dirinya datang mengenakan celana pendek karena hendak berenang. Sebab akses menuju tempat kegiatan itu terendam banjir. Tinggi banjir hampir 30 cm. Namun, saat melewati jalanan yang banjir, ia berada di dalam mobil. Ia baru turun dari mobil saat tiba di lokasi yang tidak ikut tergenang. Sementara itu, banjir setinggi kurang lebih 30 cm, cm, merendam jalan perumahan Taman Kota yang menjadi akses menuju ke lokasi. Dan inilah momen saat Kaesang memberi sambutan dengan memakai celana pendek. Pertama-tama izinkan saya untuk meminta maaf terlebih dahulu ya Ibu, karena saya pakai celana pendek. Saya sebenarnya pakainya celana panjang. Rencananya saya itu mau renang. Ternyata kolam renangnya sudah di depan.